Oke cuy, kita masuk ke game yang keempat. Fnatic Onyx versus EVOS. Shadow Stampede dari Paramis. Mereka masih butuh sih untuk sosok terkontrol. Gua suka banget Cloud sih di sini. Untuk dari Angela, Ling, Cici. Lihat sendiri cewek dengan ras Rogernya. EVOS, Roger, Ferdin, Franco, Paramis. Badannya enggak sih agak kurang. Oh iya, emang Cloud yang nggak terlalu mandiri juga di awal, dan Terislah Drobi. Oke. Wow, Cici gold lane, adik-adik. Oke. Flexible pick, sekarang fighternya di gold lane. Auspicious. Dan bahkan kita mau nyapa dulu yang di depan, Naro Festival Velodrome. Cici gold lane, dipakai tuh. Luar biasa, penuh banget, lihat di depan sana. Lautan manusia, Kolius. Tanpa lama-lama ya guys ya, dipakai tuh. Apa Wah. Prediksi Kolios untuk game keempat? Oke cuy, jangan lupa di subrek, like, komen. Aku rasa 4-0 sih. 4-0 dari Kolios. Dan di share-share guys ya. Objektifnya aja, gue lebih ke EVOS sih. Gue baru pengen ngomong, gue EVOS. Gitu dia. Karena masih EVOS ya, objektifnya nih. Roger, Pakuito, ya Faramis, Cici mungkin bakal kerepotan aja sih. Lebih balance. Lebih balance Onyx sih kalau gue. EVOS, sorry maksud gue EVOS. EVOS. Okay. Tapi kalau seandainya memang Onyx yang dapetin itu semua, ini bakal berkelumpuh banget. Snowballing yang sangat amat besar dari Fnatic Onyx. Ya. Oke, tapi ini dia. Match point. The match point. Ada dua rising star yang langsung berada di grand final. Mampukah Anavel memanjangkan nafasnya? Atau bahkan Lutfi langsung menjadi juara. So EPL Playoff. Mana tepuk tangannya? The MPL Playoff. Rising star, rising hero. Para rookie yang berjuang kali ini di grand final. Para rookie. Mereka harus membuktikan siapakah yang terbaik. Tapi untuk match point, pressure jelas EVOS. 3 game berturut-turut dengan draft yang tidak berbeda jauh, masih belum mendapatkan solusi, dan sekarang perubahan yang cukup besar dilakukan. Kairi, ya, dari segi Ling, drafting face-nya Fnatic Onyx. Fnatic Onyx mengambil banyak resiko dan membawakan Ling sebagai single carry-nya, dan cewek. Oh my god, cewek. One last hit first blood. Wah. Ini dia yang hilang cewek. Ketika adanya draft yang tidak terlalu balance dan bahkan hilang cewek adik-adik pegang oleh seorang Prans, ini akan menjadi keuntungan yang sangat berlimpah dan snowballing. Oh my god, ditarik dari seorang Sas dengan flicker yang dia keluarkan, tidak masih aman di chance yang cukup banyak, dan pressure-nya akan lebih keras. Wow. Cuma dipastikan ada satu sama satu untuk flicker yang keluar, makanya kombinasi tadi tarik menarik di arah mid lane. Ya, tapi tarik menarik Dreams, dia bakal lebih berani untuk menggunakan flickernya karena dia bawa pull yourself together. Jadi selama tidak ada pilihan dari Fnatic Onyx, siapapun akan tertangkap dengan Iron Hook-nya, kecuali mungkin Link dari Kairi ketika menggunakan Tempest of Blade. First item Dreadnought Armor untuk Lutfi ya. Iya, dia fokus untuk nahan badannya dulu ya. Iya, karena lagi dan lagi ya, di sini ada tiga tipe yang tentunya bisa memberikan burst damage. Salah satunya adalah mungkin dari Pakito, dibongkar oleh Fluffy. Dan nanti ada Pakito juga, itu. Jadi yang dikira sangat dibutuhkan. Oke, Keyboy akan coba dimakan, ditahan oleh Anavel. Kondisinya Anavel mendapatkan keuntungan untuk menuju ke 1-0 guys ya. Pertama, terpakai ingat Bita adik lagi cuy. Masih aman guys. Dreams, ini dia power dari Dreams dengan Franco. Masih aman cuy. Tepung kiri dan early game dengan Ruby Keyboy. Pertama, apakah Kyrie mampu berhasil mendapatkannya atau itu hanya mission impossible? Harusnya susah sih karena setupnya juga gak terlalu kuat. Nah, Fredin guys ya. Lutfi bahkan yang coba untuk mengganggu dibiarkan dan turtle pertama di secure oleh EVOS. Ya, kayaknya terlalu cepat juga sih. Tiba-tiba langsung hadir di area turtle tersebut. Kayaknya Kairi juga bakal keep up dengan level terlebih dahulu. Kayaknya dia bakal menunggu untuk level yang lebih pasti ketika dia bisa join dalam team fight. Dikejar. Dipasang keras di depan sana. Dengan lekan pounce, poking damage, target utama dari seorang Brans. Dan itu dia, mission impossible sempat dilakukan oleh seorang Anavel di game-game sebelumnya. Oke. Mungkin kita akan ngelihat nanti pertarungannya bisa dibawa ke gold lane ya, Be. Cici gold lane ini masih belum kelihatan, Be. Iya, masih belum online juga walaupun punya Vengeance. Tapi sepertinya semenjak di first blood tadi, Brans akhirnya pegang kendali di area dari gold lane-nya. Finally. Atau tapi jangan-jangan cuma buat match up, Be. Mungkin bakal ada bantuan tentunya, karena kalau seandainya cewek sendirian terus, dia bakal digengking dengan mudahnya karena dia nggak ada purify di sini. Ada bakal connecting, berarti kemungkinan besar
Gila Zans bermain di area gold lane, makanya mereka memperkuat gold lane-nya. Lutfi, matikan Lutfi. Ini gak bakal worth it deh. Dia harus tumbang aja. Karena itu terlalu banyak yang keluar dan Lutfi. Kok flicker cuy? Dia mengeluarkan flickernya. Dan bahkan membuat kerugian di tangan I dari Fnatic Onyx. Wow, satu buah flicker yang udah pasti mati ya guys ya. Karena kematiannya tadi udah hampir bisa dipastikan. Udah pasti depan mata. Itu dia dari Lutfi, gak bisa initiate lagi. Tapi gameplay post nih, udah mulai stick up. Mereka berkumpul dan rotasi bersama. Iya, mereka pick memanfaatkan up bagaimana power hero early game-nya. Ada Franco juga yang tanpa dia hadir di dalam team fight pun dia memberikan presence yang benar-benar kuat. Lalu ada Redrin juga dan ini ditarik lagi cuy. Invade jungle ke arah dari Kairi tapi masih dapat. Jangan aman. Masih dapat retribution dikeluarkan oleh seorang Kairi tapi sekalipun mau dipancing masih dapat. Penalty zone dapat spot for nothing. Dan Rachel Lai udah mulai merasuk ke tubuh dan seorang Kairi. Mereka masih memaksa. Ditarik cuy. Dimancing mania. Dibalikkan keadaannya guys ya. Link di Kairi Link. Di buying time yang cukup baik. Pincah betul. Diselamatkan oleh Herdgard dan dibalikan keadaan dengan Tempest of Blade. Wow, gerakan yang terlalu mahal. Festival of Blade. Bersinergi. Plus of the Arses yang aktif dan 1v1. Bound VR situation, Brans. Kali ini hampir saja mendapatkan kemenangan tapi cewek kembali lagi. Brans. Solo pick up yang sangat mahal didapatkan Fluffy. Di arah top lane-nya Brans benar-benar pressure yang gak bisa berhenti. Ini 4-2 adik. Fnatic Onyx gak bisa pegang early game. Dan mereka benar-benar sangat depending on late game. Oke, harus sedikit bersabar lagi. Dan Turtle ini kayak gak ada solusi sama sekali loh, Be. Untuk Turtle dari Onyx. Kayaknya Onyx bakal ngelepasin semua Turtle-nya. Mereka akan depending dengan Lord nanti. Karena Veil, Turtle dapat lagi guys ya. Karena Kairi menyelesaikan item pertamanya dengan Berserker's Fury. Artinya lini belakang dan juga team fight yang akan dijadikan solusi dari teman-teman Fnatic Onyx. EVOS Glory harus cepat dan responsif. Karena kalau enggak mereka bakal termakan dengan gameplay jangka panjang Link Angela ini. Yang tentunya sangat-sangat annoying ketika ternyata Cloudfun sekalipun dengan Netherrealm tidak mampu untuk menutup dan Link Angela damage yang begitu tinggi dari Kuncil. Soul Gaming telah didapatkan oleh Sorcerer's Magimania mantap. Ditarik lagi cuy. Marble buff yang mereka miliki Anovel tidak boleh terperangkap. Dan kondisi seperti ditarik ini, lagi ya guys ya. Tim EVOS mereka mendapatkan keuntungan mau team fight atau mendapatkan ke arah turret di arah top lane. Mereka butuh defense turret dan bahkan sekarang lihat jarang sekali Fnatic Onyx hampir kehilangan turret di Fnatic Onyx dalam waktu yang kelima. Oke, tapi yang menarik ada dari Fluffy B, si Halbert kah? Full damage kah dari Pakitonya B? Kayaknya mau jadi mode eksplosif karena kebetulan udah ada Anavel juga di Pakito. Jadi ketika 1v1 di lane jauh melawan Link dan juga Angela, kemungkinan besar teman-teman dari EVOS Glory, terutama Fluffy, ingin memenangkan match up tersebut. Okay. Sekarang cewek EVOS Glory karena memang ini itemnya terlalu jauh, 1200 bahkan 1300 gold, Brans unggulkan. Jadi kayaknya ceweknya nggak bakal aktif dalam team fight besar dan ini yang secara nggak langsung di-delete sama EVOS Glory dari early game. Asalnya pick off dari tadi yang coba dilakukan kayak damage-nya suka kurang gitu kan, masih belum bisa dapetin force fight. Anavel. Item untuk Redrin, Be. Oke. Okay. Satu hal yang menarik. Oh. Item yang murah juga kan jatuhnya. Selamat ya guys, Link enggak? Tapi tidak begitu mudahnya, cuy. Iron Hook. Plus membuat Kairi tumbang. Matching mania. The Kairi dengan flickernya tadi cukup pede. The mancing mania. Itu tadi tempat terlihat ya, divine sword-nya enggak langsung masuk. Oke, okay. Sans tidak bisa berbuat banyak berada di arah mid lane. Dengan clear yang cukup lama dari seorang Sans, rotasi juga sedikit terlambat. Kembali lagi dengan perfect turtle di tangan dari EVOS Glory. Harusnya set mereka telah miliki tim dari EVOS Glory. Agak sedikit mundur, tapi nampaknya Cici dari seorang Calvin Winnet harus standby di depan sana. Para pasukan dari tim EVOS Glory. Memasak tipet dengan Kairi tanpa depan. Angela, mereka tidak akan mampu. Angela Link, Angela Cici. Wah, masuk. Wah, Link lagi mati cuy. Fnatic Onyx. Link Kairi hilang lagi guys. Tiga dibayarkan satu ini bukan hal yang baik pastinya. Turtle juga yang terbuka bahkan mid turret ini. Ini yang menjadi poros utama dari purple buff ini miliki sama Kairi juga itu. Wah sakit banget. Ya terkena damage dari Abrasus Wrath. Ketika tadi aktif dari Cloudkun dengan Netherrealm-nya. Combo yang begitu bersinergi dari Anavel dan Cloudkun. Dua rookie yang membuat EVOS Glory dua rookie final kali ini. Okay. Tempo dipegang oleh mereka. 4000 gold lead. Bukan tanpa alasan dan Fluffy makin memberikan pressure karena sekarang dia punya si Halbert.
Jadi sekalipun nanti Kairi mendapatkan heal up dari Suns, kayaknya itu nggak bakal cukup untuk bisa recover. Ditarik lagi guys ya. Itulah Franco cuy. Membuat Fnatic Onyx dalam kondisi tidak baik-baik saja. Masalahnya ini kondisinya hampir tertutup sih sebenarnya dengan dicuri lagi semuanya. Kairi masih dapat guys ya. Anavil dan keputusan menuju ke kembali dicuri adek-adek. Kali ini Profesor, menurut Profesor tidak tepat? Menurutku bukan tidak tepat sih, tapi untuk eksekusinya aja yang masih belum flawless kalau bisa dibilang. Karena winning condition dari Fnatic Onyx adalah memisahkan teamfight-nya agar mereka berlima dari EVOS Glory. Dan mereka masih belum ketemu untuk solusi menjalankan. Link level 12, Fnatic level 12. Ternyata di lane jauh itu bersama dengan Trips. Jadi formasi 3-2 yang akan dijalankan sama teman-teman dari EVOS Glory inilah yang menjadi jawaban. Sehingga membuat mereka pressure-nya nggak berhenti dan gold-nya rata kanan semuanya. Bahkan kayaknya mau Malefic itu rata kanan. Waduh, 3 damage. Buset, ini siapapun ditonjok kayaknya. Hilang. Gila begitu. Gear pakai itu gila cuy. Itu dengan damage dari basic attack dari seorang Flavi harus mundur ke belakang dengan flicker yang mereka miliki. Membuat kondisi yang tidak terlalu baik di tangan dari Onyx, bahkan dengan purple buff yang harus dikontes. Onyx time. Dan bahkan didapatkan oleh seorang Anavel. Tidak baik dengan seluruh kondisi. Dari mulai gold, leaning phase, wave, dan bahkan tak. Lordnya akan di tangan dari tim EVOS sebentar lagi. Dan jangan lupa mereka tuh kekurangan untuk power clear dari wave minionnya. Dengan Tan yang menggunakan angel lah, wave minion ini jadi masalah. Angel lah. Ya, udah pasti. Untuk ngomongin soal high ground defense, kayaknya Fnatic Onyx gak punya kapasitas tersebut. Dan sekarang hanya tinggal berharap kepada Tempest of Blade dan Retribution. Karena Anavel sebenarnya lebih punya power spike untuk mengadu Battle of Retribution di Lord. Oke, dan ini bahkan menimbulkan EVOS Mentality. Ditarik lagi cuy. Defight dan bahkan Cloud Tour standby position. Press Fortnya. Wah, selamat. Dan Orange Buff kembali di depan sana dari cewek. Udah bakal coba dengan skill seorang satu untuk mundur tapi tertarik dan tepat sana. Banget. Gila warnanya. Damage yang besar. Kehilangan Luffy, Kidboy, dan juga cewek. Branch. 3 orang hilang. Sudah dipastikan Lord akan ditahan dari EVOS Glory. 3 hilang cuy. Seakan tidak ada solusi. 7000 gold yang diungguli oleh EVOS Glory kali ini memantapkan Lord yang pertama bisa mereka secure. Akhirnya EVOS Glory mendapatkan momentum mereka. Mereka mencoba untuk mengambil kesempatan dengan adanya Lord yang dimana Fnatic Onyx terpicu untuk melakukan teamfight di area jungle yang sangat-sangat sempit dan itu menguntungkan sekali bagi Cloud Kun dengan Underrealm-nya. Oke. Okay. The Cloud Kun. Tapi ingat ini EVOS Mentality. Mungkin kalau game ini didapatkan EVOS, kita nggak menutup kemungkinan 4-3 akan di tangan dari EVOS juga. Ya, mereka pernah comeback dari 3-1 menjadi 4-3. Dan EVOS Mentality itulah yang selalu dipersiapkan dari season ke season tentunya dari kubu EVOS Glory. Tapi berbicara soal winning condition, Fnatic EVOS Glory untuk winning conditionnya karena memang mereka tidak ada yang mampu untuk menjalankan misi clear lane dan juga clear wave minion. Jadi kayaknya mereka harus berharap kepada base turret aja dari segi pasifnya karena masih di bawah menit 12 lane. Oke. Okay. Paling simpel 4-1 kan, dia tahan dulu tapi masalahnya ini empatnya ini mampu clear nggak? Wave minionnya bakal strong banget. Ini strong banget dan bakal lihat tembok yang diberikan oleh tim EVOS ini terlalu tinggi membuat Fnatic Onyx mereka nggak bisa menerobos dengan sangat instan dengan adanya cewek kondisi under dengan kondisi fighter menjadi badan itu juga cukup sampai kacau bagian atas sih ditarik lagi ya guys ya. Gila kangkunya. Selamat Luffy dengan adanya flicker dari Flavi terperangkap di dalam PS dari Fnatic Onyx. Gak boleh masuk lebih dalam lagi. Lagi dan lagi. Frankonya berbahaya adik-adik. Trigger finally terbuka kali ini. Mau tidak mau tadi defensif dari Netherrealm. Tapi secara garis besar Fnatic Onyx masih bisa defense. Iya mereka masih bisa defense dengan memanfaatkan. Masih bisa defense ya. 12, tapi Luffy masih belum menggunakan penalty zone-nya. Berarti sebenarnya teman-teman dari Fnatic Onyx masih bisa untuk menjalankan defense besarnya. Apalagi Suns ready dengan Heart Guard. Tapi kayaknya mereka memilih defensif. Mereka ingin membiarkan Kairi mendapatkan level 15 plus purple buff yang penting. Karena tanpa purple buff Link dari Kairi nggak bakal bisa teamfight jangka panjang. Dan ini dia level 15 Link Kairi. Tadi dia masih keep up dengan minion. Dia masih keep up dengan clear wave di lane jauh. Dapat purple buff-nya masih bisa disecure kali ini. Nafas masih bisa berlanjut untuk Kairi. Dan untuk next objective nih, Be. Terlihat dengan satu Bobes turret yang hilang di bagian atas. Kalau ngomongin split push, apakah mendingan di defense apakah Onyx bisa comeback cuy? Kayaknya udah pasti gak sih?
Suns bakal pegangin lane jauh, tapi Suns juga harus mempertimbangkan di mana keberadaan dari Fluffy. Karena takutnya tiba-tiba Fluffy hadir dengan flicker, dia double jab ke arah Suns, dan Suns nggak sempat untuk nge-heal up. Sehingga Flash of the Oasis-nya nggak bakal aktif. Oke, okay, tapi kalau skenario-nya, Suns-nya join di empatnya, Be. Jadi ada heal yang terus dikasih ke temannya sebagai poking damage. Gimana, Be? Kayaknya aku lebih suka opsi yang pertama sih, Lim. Oke, okay, Suns defense berarti. Suns-nya defense aja. Biarkan mungkin link dari Kairi-nya mencari informasi tersebut. Atau jangan-jangan memang teman-teman dari Fnatic Onyx membiarkan Lord-nya didapatkan sama EVOS Glory, tapi mereka makan siapapun yang ada di lane jauh, jadi mereka menang secara kuantitas. Oke, okay, tapi biasanya kalau tim dari Fnatic Onyx tidak mau kontes seperti Lord ini, Lord udah dipegang EVOS cuy. Cari siapa yang lagi lengah. Tadi enggak ya. Kemungkinan besar cuma Fluffy. Cuma Fluffy punya power burst damage. Makanya nih, bisa dilawan banget. Enggak tadi guys ya. Kan? Apalagi Kairi Assassin dan nyaris saja. Oh, gila Franco ya. Terdengar, tapi bikin kaget cuy, Franco nya cuy. Di mana cewek yang selalu mendapatkan posisi di arah belakang, positioning, dan bahkan dengan Roger sekalipun, dia bahkan jarang banget muncul di teamfight di early. Roger. Tapi kali ini cewek harus jadi badan, Lim. Dia harus di depan, Lim. Dia harus ada poke dan Lord-nya gak di-reset. Mereka mau coba take over Lord-nya kah? Karena dimulai Anavel ada di depan. Oke, okay, tapi di depan sana para pasukan dari Team EVOS mencoba untuk memaksa menuju ke arah seorang Prans. Fokus utama mereka, terlalu sakit damage yang diberikan. Kairi ke arah belakang. Amannya guys ya. Anavel mendapatkan Lord. Kali ini mereka harus memaksa Lord. Karena para pasukan dari Team EVOS mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Dengan Prans yang memberikan eksekutor. Wah, gila. Prans dapat. Tidak boleh kasih nafas ke Onyx. Dari Team EVOS Glory harus membuka Fnatic Onyx sekarang juga. Dorong wave-nya, 3 wave-nya. Karena tidak ada power clear di tangan dari Fnatic Onyx. 11.000 gold yang diungguli dan Frankonya ada dexter cuy. Terpecah belah dari teamfight-nya. Iya, karena mungkin lebih tepatnya Lutfi membiarkan dirinya tumbang. Biar nggak ada korban yang lebih parah lagi dari Fnatic Onyx. Tapi balik. Sekarang juga dibandingkan mereka menyesal. Oke, nampaknya para pasukan dari Team EVOS Glory udah punya power. Eh, celah, menuju ke arah pelanggan sana. Tapi dalam balik. Cukup banyak. Defend Onyx. Dan Anavel terperangkap. Biar immortality. Dita deh. Nggak dapat lagi sih. Buying time dan gagal. Astaga, tidak adanya power clear minion. Masih belum kok cuy. Fnatic bertahan kali ini. Tapi super wave masih belum ya guys ya. Mid, top dan juga bottom lane. EVOS masih bisa defend ada gede. Mereka spot momentum. Mereka tidak boleh kasih nafas sedikit ke Fnatic Onyx. Masalahnya mereka masih berlima Ji. Wave minionnya juga udah mulai hadir di bagian bawah, bakal menjadi fokus dari EVOS. Tapi setidaknya di arah bottom lane mereka bisa mendapatkan best turret itu udah paling baik. Dan Anavel sudah trigger berhasil dilakukan. Berapa masukan dari tim EVOS Glory. Mereka gantian yang memilih untuk mundur. CW versus CW Bade. Wah, balik. Dikejar. War. Ceweknya hilang. Branch. Hilang. Anjela. Nafas. Akhirnya berada di tangan. War link di depan. Mati link. Kodras banget cuy. Ada kodik. Gila Branch. Berhasil diredam. Dengan ada Branch. Tiga satu kok cuy. Mereka masih coba untuk memberikan clear. Masih belum ya guys ya. Kemenangan dengan pasti. NT guys Onyx. EVOS Glory. 3-1 cuy. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.